CFD jajanan. Bukan, ke CFD cuma lihat lampu merah. Yes. Lagi ngonten lampu merah, tiba-tiba ada. Merah, hijau nyala bareng. Itu kayaknya kuning tuh, sebagai pengganti kuning ya. Allahu Akbar. Halo guys, jumpa lagi di channel Abdul Muhyi TV. Saya lagi di CFD Ranggajati, Sumber, Kabupaten Cirebon. Di sini ada yang unik nih. Nah, ini dia. Ini lampu lalu lintas portable. Dipasang sementara, dikarenakan lampu lalu lintas yang ada sedang trouble. Banyak yang tidak menyangka bahwa ini lampu lalu lintas asli, bukan mainan atau pajangan. Apalagi ketika CFD seperti ini. Oh iya, gas lampu lalu lintas ini menggunakan solar cell atau tenaga surya. Diameter lampunya 20 cm. Hanya ada lampu merah dan hijau saja. Entah mengapa tidak ada kuningnya. Untuk lampu hijau sebetulnya menyala, namun sangat redup. Hal ini dikarenakan sinar matahari yang diserap oleh panel surya kemungkinan sedikit, dikarenakan tertutupi pepohonan di sekitar lampu lalu lintas ini. Ketika ngambil gambar di sini, ada insiden. Anginnya lumayan kencang, guys. Beruntung tidak ada korban akibat insiden ini. Ya,
Guys, saya lagi di simpang Ranggajati Sumber, Kabupaten Cirebon lagi nih guys. Ini posisi ketika normal, ketika arus lalu lintas dinormalkan. Nah, ini traffic light yang sebelumnya ini pada mati. Nah, dipasanglah traffic light portable itu untuk sementara, selama mungkin perbaikan ya. Itu solar cell guys, jadi nggak pakai listrik, dia lebih simple sebenarnya. Jadi cuman menggunakan aki biasanya. Tadi pagi sempat kesini saya, cuman karena car free day jadi nggak maksimal buat ngontennya. Jadi sekarang saya ngonten lagi di sini ketika arus lalu lintas sudah mulai dinormalkan ya. Keren, nyala semua guys, mantap. Ayo kita pindah dulu ya guys, atau ke depan dulu mendekat. Ini pada nerobos guys, ini padahal lampu merah masih nyala loh. Panas banget ini pas jam setengah jam 3 kurang. Nah itu hijau loh. Jadi ini cuma dibagi dua fase ya, antara yang dari arah sini sama yang dari arah sana gabung hijaunya, yang sini sama yang sini hijaunya gabung juga. Nah, merah hijau nyala bareng. Itu kayaknya kuning tuh, sebagai pengganti kuning ya kali. Allahu Akbar. Nah, merah hijau nyala bareng. Itu kayaknya kuning tuh, sebagai pengganti kuning ya kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Guys, ini dari arah SMA 1 Sumber ya, SMAN 1 Sumber. Dari arah sini. Nah, itu dia. Jadi tandanya merah hijau itu mau hijau gitu, guys. Transisinya itu. Ini tadi ada sempat ada insiden ya, guys. Aduh, tadi kaget banget. Kaget banget tadi, nggak sengaja kerekam kejadiannya. Depan mata. Nah ini korbannya mungkin udah berdamai sama pengendara mobilnya ya guys. Ya nggak tahu sih, saya nggak ikut campur ya kalau udah urusan ini. Ya saya cuman ngasih tahu bahwa tadi yang motor itu udah hijau, yang mobil sudah merah, itu yang dari arah Polres ya. Jadi ya mungkin sudah berdamai atau ya. Nah ini merah ya guys. Nah, kita pindah lagi yuk guys. Guys, beres kejadian tadi. Aduh,
Pertama tuh ngonten sekaligus ada kejadian laka lantas motor sama mobil. Tadi udah izin sama iya korbannya, nggak boleh katanya, nggak apa-apa share ke media sosial. Nah ini jadi kejadian tadi tuh yang dari arah sini udah merah, cuman dia nerobos gitu, sedangkan yang sana udah hijau. Nah makanya ini soalnya emang traffic light portable ini kecil banget, di tengah juga posisinya yang apa traffic light yang aslinya ini trouble ya. Makanya mungkin nanti semoga segera ini traffic light yang apa yang reguler ini bisa apa segera diperbaiki. Nah ini kan dari arah sana sama dari arah sini tuh fase hijaunya sama ya guys. Nah bapak itu tadi ngelak, katanya dari arah sini masih hijau gitu bilangnya. Cuman ketika saya kasih bukti video bahwa di sini dari arah sini sudah merah, dia nggak bisa ngelak lagi, udah. Ya mungkin sudah berdamai dengan korbannya, tadi korbannya juga udah pulang sih, mungkin ya udah dikasih sebagai ganti rugi mungkin. Merah ya guys. Oke kita pindah dulu ya. Karena cuaca lagi cerah, hijaunya terang banget nih guys. Nah bener kan, hijau dari arah sana sama dari arah sini sama tuh. Ini sebenarnya fase apa kuningnya nggak ada ini bingung tuh terobos tuh bahaya banget. Kuningnya nggak ada malah membingungkan guys. Nggak ada ancer-ancer buat hati-hati ya mau merah gitu. Adanya merah hijau bareng. Nah itu aneh mungkin. Malah aneh kalau menurut saya. Ini dari arah Jalan Sunan Malik Ibrahim. Ini di portal guys dari arah sini. Ini sama traffic light yang ini mati semua nih. Ini di portal ya, tapi dikasih. Kita maju yuk. Kita mendekat. Kejadian pertama kali tadi ada kejadian pas ngonten nggak sengaja kerekam jadi. Ini yang bikin bingung itu karena nggak ada kuning ya, jadi nggak ada ancer-ancer buat mau ke merah gitu. Tuh langsung merah kan bahaya banget.
Ini yang bikin traffic light portable ya mungkin karena keterbatasan box aspect ya, jadi dia pakainya cuman merah sama hijau doang, nggak ada lagi kuning. Ini semua nggak ada kuningnya loh guys. Ini kayaknya dulu bekas warning light solar cell deh, warning light portable solar cell dulu tuh dibikin lah traffic light portable yang cuman dua kotak, yang cuman dua warna. Inilah yang membingungkan karena dipakai buat jalur utama ya guys. Ya mudah-mudahan segera selesai perbaikannya traffic light yang aslinya. Tuh, bingung kan merah hijau tuh. Oke guys, sekian dulu video ini. Semoga korban akibat insiden tersebut segera pulih kembali. Dan semoga kita semua bisa lebih berhati-hati lagi ketika melewati persimpangan.